semua. Hai. Kita dah live sekarang ni. Kamera kita jauh sikit. Harapnya you all boleh dengar kita punya. Kita tak dengar suara Kak Zahidah ya. Insya-Allah Kak Zahidah kuatkan sikit suara Kak Zahidah. Okey, kita kuatkan lagi. Apa khabar semua? Assalamualaikum semua. Okey, ada yang dah masuk tu ya. Ada. Alhamdulillah. Alright, di Facebook minta share dan like ya. Seberapa yang boleh supaya kita boleh kongsi. Nini kata hai Kak Zahidah. Hai. Assalamualaikum semua. Sekejap kita tengok adjust camera lagi. Alright, ni dekat Facebook ni minta tolong-tolong sharekan kita punya live ni. Hari ni kita nak masak meal lah kat Zahidah kan. Pasal dah dekat sangat dengan Syawal, so kita dah akan sediakan. Boleh tambahkan lagi you all punya apa collection recipe untuk nak jamu tetamu yang akan datang during raya nanti. Okay, Mashuri Hashim pun dah masuk. Waalaikumsalam. Hai. Syafiqah Apika kata hai, nak masak apa hari ni? Kita tunggu lagi, ramai lagi masuk. Kalau kita announce ni, kita nak masak apa? Hold on tight, sabar, tenang. Okay, Mr. Marble kata assalam my sifu. Waalaikumsalam. Ani Aimi kata hello. Saya kena ke depan ke belakang. Kamera agak jauh sikit. Nurlia Abdul Rahman, waalaikumsalam. Caleb Zahidah and Nabila, waalaikumsalam. Siti Saadiah Isnin, salam dari Singapura. Hai Singapura. Dari Singapura. Salam dari kita berdua kat sini. Okey, ada ke yang dah sampai di kampung halaman masing-masing? Sebab ini dah mula balik kampung ya. Sekarang ni dah hujung minggu kan, mesti ada yang dah habis je kerja semalam terus. Siti, Zahir, Encik Zahir, Zahir Yusuf pun dah masuk. Salam to all of you. Waalaikumsalam Encik Zahir. Hana Mardia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mr. Mabah kata lepas masak kita balik kampung. Alright. Okay, so dah ramai juga dia dah masuk. Okay Kak Zahidah, apa kita nak masak ni? Saya nak masak hari ni yang sebenarnya. Masakan ni semua orang dah tahu ya. Cuma Kak Zahidah nak tunjuk cara Kak Zahidah lah. Alah Kak Zahidah. Okey. Lauk ni memang memang apa merata lah kita boleh jumpa betul tak? Tapi semua orang pandai buat lodeh. Hari ni Kak Zahidah nak tunjuk Kak cara Kak Zahidah. Kita masak kuah lodeh ataupun lodeh ya. Lodeh yang mak lodeh. Dia nampak salih. Carousel treat. Treats kata ada di Kuching Sarawak sekarang. Alhamdulillah dah sampai ya. Hana Mardia, terima kasih share banyak resepi. Semoga bertambah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, so tolong share okay. Yang dekat Facebook ni tolong share. Bekat lagi rezeki. Kita sama-sama share pahala okay. So that lepas ni ada banyak lagi macam-macam jenis lauk yang you all boleh buat hasil daripada yang Kak Zahidah sharekan dengan you all. Okay, apa tu yang panjang tu okay, kita kena dekat sikit. Nurli Abdul Rahman kata semalam saya dah cuba masak nasi serai dan udang pudina. Memang sedap, marvelous katanya. Confirm pagi raya masak lagi. Okay, masak okay. Sumi, salam dari Singapura. Nak masak apa hari ni? Hari ni kita buat sayur lodeh ya, lodeh. Yang selalu makan dengan ketupat ataupun dengan nasi ibit ya. Tengok cara. Ini cara saya lah. Lodeh rasa saya tak ada masalah ramai yang pandai buat ya. Mesti ramai dah boleh buat kan. Ada cuma, mungkin lain sikit kelainan sikit jelah ya. Kak Zahidah nak share cara Kak Zahidah masak macam mana. Okey. Alright, so okay. Tak payah tunggu lagi. Jom kita masak. Jom masak dengan Kak Zahidah. Okey semua, jom. Okey now. Masakan kita tengah hari ni, kita nak masak sayur lodeh ya. Saya rasa ramai, Kak Zahidah rasa ramai yang tahu buat lodeh ni. Alright. So tak apa, kita buat jugalah ya. So that boleh you tengok, bandingkan sikit lah. Maybe cara Kak Zahidah lain sikit ya. Okey, Kak Zahidah yang bahan-bahan dia. Ini anggaran aja ya, perempuan boleh buat berapa... banyak ya, terpulang sebab pagi raya takkan nak masak periuk kecil je ni.
pagi raya biasanya kita akan masak banyak sikit. Beri ya, besar tu. Ini yang kecil ni untuk macam makan hari-hari ya. Untuk makan kita breakfast. Okey. Kak Zedah dah blend dekat sini. Saya tak payah tunjuk ya. Saya blend. Saya blend bawang besar, bawang kecil dalam 5 ulas. 5 biji bawang kecil, 3 ulas bawang putih dan udang kering dalam 2 sudu makan. Ya, you kisar halus sampai jadi macam ni lah. Ya. Okey, 2 tangkai serai you ketuk. Okey. Kemudian Kak Zedah guna juga udang hidup. Kalau you tak nak guna udang hidup pun tak apa, sebab kita dah ada guna udang kering dalam bawang tadi ya. So you boleh optional lah nak letak boleh. Ini hanya nak menambahkan sedap dan manis lagi pada kuah tadi lah ya. Sebab dia adalah fresh udang. Okey, kita guna juga tempe dan tahu. Kak Zedah suka potong besar-besar untuk tempe dan tahu ya. Okey. Kemudian yang ini pun mesti nak ada untuk buat lodeh, ni kena ada ya. Tahu tahu kering kita rendam bersama dengan suun ya. Okey, hingga kembang. Kemudian, kalau kita rendam tu rendam air biasa lah. Rendam biasa. Kalau nak cepat rendam panas. Kalau nak macam kita lambat lagi nak masak tu kita rendam jelah dengan air biasa. Okey, yang ini yang selalunya orang tak letak. Kak Zedah letak 2 sudu makan rempah kari ikan. Ini yang biasanya orang tak letak ya. Orang cuma letak tumis dengan kunyit. Saya letak sedikit daun rempah kari supaya baunya tu taklah flat sangat. Okey. Kemudian kita guna juga serbuk kunyit untuk nak dapatkan warna kuning dia. Okey, sedikit santan. Kak Zedah guna santan kotak. Sayur-sayur dia biasalah seperti biasa. Apa tu? Kacang panjang. Sengkuang. Carrot dan terung. Ya, yang sebenarnya Kak Zedah nak tambah sikit tadi cendawan, cendawan hitam tu ya. Cendawan hitam kering yang keriting tu. Saya cari tak jumpa. So, kita terpaksa skipkan lah yang tu, tapi kalau ada tu lagi cantik dia punya kuah lodeh. Kalau ada dia lagi cantik kan? Lagi cantik. Sebab dia ada macam-macam warna, ada gelap, ada cerah, ada oren, ada hijau. Okey, now Kak Zedah dah panaskan kuali, dah panaskan minyak di tuyuk. Ya, kita akan tumis yang kita blend tadi. Kita masukkan serbuk kari, Kak Zedah agak ya. Okey. Lebih kurang berapa sudu tu Kak Zedah? Tadi 2 ya, 2 sudu makan. Tengoklah kalau you masak banyak, you taklah banyak sikit. Okey, kita akan masuk pula kunyit serbuk. Okey. Now, kita akan biarkan dia hingga dia pekat sikit, garing ya. Kemudian baru kita masukkan udang dan bahan-bahan lain lah. Okey. Biasa jadi maksudnya kita memang kena bagi dia garing lah. Maksudnya kita tumis paste lain lah. Macam kita buat asam pedas semua. Garing tu supaya dia wangi lah. Again tadi yang kita blend tu awal-awal tu dengan bawang tu apa kita apa ada dalam dekat saya dah? Bawang merah. Bawang merah dalam 5-6 ulas. Bawang putih 3 ulas. Apa lagi ya? Udang kering. Saya tak pakai halia kat sini ya. So you pakai udang kering sikit lah dalam 2 sudu makan udang kering. So you kisar. Lepas tu you tumis lah. Dan dengan serai. Okay, tu nampak tu warna dia pun dah cantik lah. Ya, so kuning-kuning dan coklat lagi ya. Ketuk serai, letak serai lah. Kita akan kita biar dia garing sikit, naik minyak. Lepas tu baru kita masukkan udang dan yang lain ya. Kalau you tak nak letak udang pun tak apa, sebab kita dah ada perencah udang kering. Baru udang kering tu dah ada cukup untuk nak tu. Cuma Kak Zedah suka letak udang ni, dia sedap bagi sikit lah. Kadang-kadang you tak nampak saya dengan Bel ni ada keturunan tu. Syarat tingkap. Alright. Okay. Sekejap lagi ya, kita tunggu dia naik bau. Okay, Lim Siu Chong pun dah masuk. Katanya, hai selamat tengah hari Zaidah. Apa khabar hari ni Kak? Moga sihat baik, you. Baik, Alhamdulillah. Sihat ni, nampak Kak Zaidah sihat. Moga you pun sihat juga. Okay, so nampak tu warna minyaknya dah naik ya. Kita tunggu sekejap lagi bagi dia baunya naik. So you all buat lodeh macam mana? Lodeh you all pun ada kari juga ke? Sebab yang ini selalunya yang kari apa resipi yang ada kari ni memang keluarga kita. Family Kak Zedah memang suka sangat. Tapi kita
jaranglah pula makan lauk kari betul. Kita suka add in rempah kari tu pada lauk-lauk. Bagi ha, bagi. Asam pedas tok kari, lodeh tok kari. Tapi makan kari tu almaklumlah. Tapi jauh daripada Sri Lanka juga eh. Tapi kadang-kadang kan kalau pagi raya tu kalau saya masak ketupat, kari tu wajib. Kalau ketupat saya mesti ada kari, sambal kacang, sambal lodeh, sambal kacang, lodeh. Dengan serunding. Serunding serunding apa tu? Serunding ikan, serunding udang kering tu lah. Tu mesti ada tu. Dengan kari ayam, ayam masak kari. Rendang memang ada lah. Tapi dah masak rendang tu kari ayam kena ada juga. Tu kena makan dengan lodeh tu sedap. Ya. Okey, nampak tu ya, kita punya warna dah cantik eh. Okay. Kalau you tak tahu rempah kari, warna dia kuning aja. Dia warna kuning macam kuning apa tu kata orang? Kuning kunyit lah ya. Bila kita letak kari dia macam ada warna coklat-coklat sikit. Okey, so jadi sekarang ni kita masukkan udang. Satu udang. Bagi sebab udang fresh ni bagikan dia lagi rasa manis, manis udang. Walaupun kita dah letak udang kering kat dalam. Tapi kalau you tak nak letak pun tak apa. Ini macam menambah kebelanja pula. Udang sekarang pun just not cheap ya. Tak apa kalau you tak nak letak pun tak apa, optional. Jadi sebelum masuk air kita masukkan saya kalau masak saya suka tambah semua sekali santan air saya put lah. Last sekali. Okey. Cara saya masak. Yelah bila menumis tu eh, dia punya aroma tu lain eh. Bila dengan rebus. Rebus tu bila kira cakap pasal menumis ni lah. Bila tumis tu dia punya flavor lagi naik eh. Ini terpulang. Kalau you nak buat kuah lebih, you letaklah santan ni banyak. Kan saya suka buat macam pekat-pekat macam tu. Okay, kita akan masukkan santan. Saya pakai santan kotak je lah. Agak berapa banyak tu? Agak-agak. Agak-agak. Hari ni kita masak kita agak-agak. Kita masak agak-agak. Hashtag agak-agak. Hashtag agak-agak ya. Agak-agak. Tengok you kesukaan masing-masing ya. Macam Kak Zara. Saya suka masak macam pekat-pekat macam ni ya. Ada orang dia masak lodeh cair ya. Pasal dia nak makan macam lontong macam tu lah. Okey, ada ramai juga ni yang baru masuk bertanyakan. Kita tengah masak apa ni? Masak lodeh. Lodeh ala Kak Zaida. Lodeh ramak lodeh. Lodeh anak Pak Saleh. Okey, so ni cara Kak Zaidah yang lain ya. Okey, you apa mesti selalu buat kan? Lodeh betul tak? Mesti ramai yang dah tahu pasal lodeh dan lodeh ni actually senang jugalah didapat di mana-mana eh. Semua pagi raya, hari raya memang kita akan nampak ni lauk ni. Cuma perbezaan resepi hari ni kita masukkan rempah kari. Rempah kari ikan. Beza dia sikit lah daripada yang selalulah. Lazimnya memang orang tak letak rempah kari ya. Okey, so kita putkan garam. Rasa. You all semua dekat mana ni? Dekat rumah tengah buat apa? Apa aktiviti you all ni? Cuba share sikit. Ada nak buat last minute shopping? Ada yang dah start nak menghantar apa? Kapet, mencuci kapet ke? Sempat ke kalau nak cuci kapet? Rasa macam tak sempat dah. Dah lagi 3 hari je tak kaya. Orang kedai kapet tu nak merayu juga. Sebenarnya okay. Apa aktiviti you all hari ni? Cuci sendiri lah. Okey, now Kak Zara tutup sekejap ya. Bagi dia, masak eh. Masak. Okey, ada apa-apa yang kita boleh bualkan dengan viewer kita. Alright. Okey, tengok Kak Zaida Okey, Kak Zaida. Yes. Apa lagi tips yang Kak Zaida nak share? Hari tu dah share tips bunga, dah share tips ni. Saya ni pun lupa sebenarnya tak apa ya nak di-share kan. Kalau zaman tengah muda tu rajin jugaklah menyental tu menyental ni. Dah bumbu ni dah macam malas lah. Ya, memang malas. Wow, Royal Bites kata baru balik shopping kat IKEA. Ni kejap lagi. Shopping kursi meja. Kan sudah tentu. So jadi. Okey, ni apa lepas tengok show ni agaknya mesti terus dah berkemas-kemas. Lepas tu masak pula okey. Boleh cuba lodeh ala Kak Zaida. Saya punya lodeh saya, dia tak kuning sangat ni. Dia macam coklat-coklat sikit.
because of rempah kari tadi. Ada soalan ni. Royal Bites tanya, boleh ke kuih lodeh ni boleh masak sehari sebelum hari raya tak? Kalau boleh janganlah sebab kita buat sayur. Kita takut sayur tu nanti basi ya, membasikan kuah dia. Atau you dah masak, you put dalam fridge. Tu boleh. Tapi kalau masak, you biar kat luar, memang by tomorrow pagi sempatlah makan. Tapi takut by tengah hari, petang dia sayur dia akan basi ya. Walaupun you pakai santan kotak. Because of the sayur-sayur lah yang sebab sayur-sayur dalam basah kan. Dan juga sayur pun nanti macam tak you sedap sangat. You nak preheat-preheat kan? Pun tak guna dah. Nanti you punya dah tak ada vitamin dah langsung dalam sayur tu. Okay. Sayurnya Kak Zahidah pun masak pagi ni. Dah siap semua masak lain. This will be the last one. Settle, dia siap barang-barang dia, tinggal kita tumis. Baru kita masak lauk dia lah. Sebab lodeh ni macam kita campak-campak-campak-campak je kan. Dia kan senang je ni. Tutup je dalam kuali. So basically tu, mungkin the day before you sediakan dia punya paste. You sediakan yang paste yang kita blend tu. Sediakan. So jadi esok tinggal zah-zah-zah semua masuk je. Okay. Alright. Okay, Huda Esegaf kata rendang. Apa tu rendang? Masak apa, makan lodeh dengan rendang? Kak Zahidah nak masak rendang. Rendang kan lama nak masak. At least 2.5 hours to 3 hours. Kalau saya nak tunjuk masak rendang macam mana ya. Kalau saya nak masak awal pun agak masalah juga. Nanti lepas raya lah. Kita program kita lepas raya nanti. Saya boleh tunjuk masak rendang. Bukan tak nak sebab tu rendang daging lagi teruk lagi lama. daripada kuali penuh sampai kering tu at least 3 hours. Kalau rendang ayam tu pun sama juga, nak memekatkan kuah dia akan makan masa lah. Bukan saya tak nak ajar rendang, nanti insyaAllah bila kita dah tak bulan raya nanti insyaAllah saya boleh tunjuk cara-cara buat rendang lah. Hana Mardia kata nak masak lah berbuka petang ni. Masak lah. Hana Mardia kata, elok masak pagi-pagi raya ya. Okey, dia dah mula nak mendidih. Kak Zahidah akan masukkan ini ya. Yang kita goreng awal tadi. Tahu. Tahu dan tempe. Tahu tempe potong besar-besar cantik. Okey. Kita biar dia mendidih. Ada api tak? Ada. Lama no, nak mendidih ya? Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa yang nak bertanya ataupun nak kongsi, kita boleh buat sekali nak tunggu lauk kita dimasak ya. Semalam saya tengok trafik pun orang dah mula balik dah ni. Penuh, pukul 12 malam macam tu. Masih banyak lagi kereta ya. Macam pukul 7, pukul 8 lagi. Setahun sekali ya. Setahun sekali keadaan jalan raya berjadi macam tu setahun sekali. So jadi mungkin agaknya mereka pun balik kerja, agaknya balik kerja terus pergi bershopping dan sambung saya shopping. Saya ni pun nak balik kerja ni pun pun macam pening juga ni, risau juga. Tahun lepas 8 jam ya baru sampai. Masya-Allah. Ini belum ada lagi Black Friday. Kalau ada Black Friday kat sini tak tahulah. Agaknya lagi jam tengah-tengah malam lagi. Okey. Rohaya Syahid kata, "Kak, tunjuk resepi dulu." Tunjuk resepi. Nanti kita akan share. Usually memang kita akan share dekat 1 minute video. So jadi Kak Zahidah boleh ulang. So get yourself ready dengan paper and pen. Kak Zahidah guna hari ni untuk nak dikisar ataupun bahan-bahan yang untuk dikisar. Lebih kurang 6 biji bawang merah, bawang kecil ya. 3 ulas bawang putih. Dan dalam 2 sudu makan udang kering. You blend hingga halus lah. Okay, udang kering tu you rendam sikit lah supaya dia senang hancur waktu you blend. Okay, 2 batang serai you didik. Okay, kita guna tadi 1 sudu makan serbuk kunyit. 2 sudu makan rempah kari. Kalau you tak suka kari banyak sangat, mungkin boleh letak 1 sudu makan je lah. Kak Zahidah suka lebih ada bau kari ya. Pada saya melodeh. Okey, itu saja bahan-bahan dia. You tumis yang you blend tadi hingga wangi betul dengan apa tadi tu, serbuk kunyit dan serbuk kari. You tumis sampai dia naik bau wangi, baru you masukkan sayur. Saya masuk sayur dulu, kacau-kacau-kacau, baru saya masuk santan. Itu cara saya masak lah. Ada orang dia masuk santan semua, baru dia masuk sayur. Kak Zahidah ni lain sikit.
Dia ada orang yang dia kuah je baru dia tahu sayur. Saya tak, saya sekali jalan semua. Ya. Itu dah mula mendidih. Okey. Kemudian sayur-sayur yang saya letak apa tadi tu? Terung, sengkuang, kacang panjang dan carrot. Ya. Yeah. Okey, kemudian kita letak juga apa ini? Tahu kembang, tahu kering dan suun yang kita yang saya gunakanlah ya. Yeah. Kemudian tempe dan tahu sekat saya dah potong besar-besar dan saya dan kita goreng dulu. Ya, goreng jangan goreng macam kita nak makan lah. Baru dia cantik ya. Yeah. Okey. Itu je lah. Lepas tu kita biarlah dia saya guna kat Zara guna juga udang hidup sikit ya. Itu optional, kalau you nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Sebab sedapnya tadi tu pun dah datang daripada kita punya udang kering tadi ya. Okey, ada soalan ni. Assalamualaikum Puan Zaidah. Lepas masak lodeh boleh masak kuah kacang. Ya, insyaAllah. Saya akan komplitkan. Saya akan komplitkan setnya. Kuah kacang. Kan. Semalam kita dah belajar apa tu? Nasi. So hari ni kita belajar lodeh. InsyaAllah besok mungkin kuah kacang. Dan mungkin serunding katnya lah ya. Komplitkan set lah. Jadi perempuan senang ada untuk dua hari. Satu hari boleh masak nasi yang semalam. Ataupun besoknya boleh masak lodeh, ketupat dan tu sebagainya lah ya. Kak Dini Mustafa tanya, kalau sambal kacang Kak Zaidah boleh ajar tak? Boleh. Saya pergi sambal kacang pun lain dari almaklum, kita ni lain-lain cara, lain orang lain cara. Sebab sambal kacang saya senang. Ya, sambal kacang saya senang sangat. Kalau you belajar dengan saya sambal kacang, you takkan buat lagi sambal kacang yang susah tu. Kat dalam sambal dia kacang, insyaAllah ya. Sebelum raya, sebelum kita tutup tirai. Tirai. For Ramadan. Finali, kita saya punya finali episode. Saya akan masukkan sambal kacang tu. Saya rasa mungkin kalau tak besok, lusa lah kalau saya sempat. Sebab sambal kacang ni kita nak kisar dulu kacangnya. Kita nak goreng kacang, nak goreng, lepas tu kita nak kisar. Sebab saya kalau buat sambal kacang, saya guna kacang sendiri ya. Kacang yang kita buat sendiri, yang kalau dah beli tu dia bau dia tak berapa, bau dia tak berapa sedap lah sebab kacang tu mungkin dah agak lama di kedai. So you buat sendirilah. InsyaAllah hari dua ni saya akan buat. Saya nak komplikan setnya untuk kita makan dengan ketupat ataupun lemang dan ketupat dengan lemang lah ya. Okey, ni lodeh kita dah mula memekat dan kita tunggu sampai sayur dia masak lah. Okey. Kalau you tak suka warna macam ni, mungkin you boleh tadi kat Zara letak dua, mungkin you boleh letak satu sudu sajalah rempah kari ya, rempah kari ikan. Saya suka masak lodeh pekat macam ni. Kalau perempuan rasa macam terlalu pekat, you boleh tambah lagi santan lah ya. Biasa orang masak lodeh kan cair. Saya masak lodeh pekat-pekat macam ni. Jadi bila kita makan tu tak perlu kita hidang dengan mangkuk. Pinggan pun kita dah boleh hidang ya. Maksudnya dalam satu pinggan tu macam-macam dia boleh letak. So tak adalah lodeh tu berair sangat ya. Dia berkuah sangat. Okey, ni dah masak lah nampak tu. Minyaknya dah cantik. Minyaknya dah ni. Dah masak ya. InsyaAllah kalau tak besok, lusa saya akan tunjuk cara buat sambal kacang. Sambal kacang saya. Sambal kacang saya paling senang. Ya, mak mentua saya bila tahu sambal kacang saya senang, dia ikut resipi saya. Dia dah tak nak buat sambal kacang dia. Sebab sambal kacang dia dua hari dua malam ya. Ada lagi soalan cukup mas hari ni Kak Zaidah. Yes, what is that? Kak Zaidah, apa ni? Bukan. Adik beradik ke tu rupa sama? Tak. Bukan adik beradik. Ni anak saudara Kak Zaidah. Jadi rupa siapa yang tanya saya adik beradik tak? Tak, you saya mak saudara kita ni bersaudara. Anak saya, anak my sister, anak kakak saya. Okey. Rupa pun tak jauh sangat. Tak lagi.
Di 3 hari ni macam orang perasan lah. Tapi adik-beradik itu ha betul. Adik hari ni viewer tanya kita ni adik-beradik ke? Bukan adik-beradik, jauh umur saya dengan dia. Adik-beradik tu maksudnya muda lah. Sis nampak muda. Tak ada nampak muda. Mungkin dia nampak tua tak? Itu pun malu dia, dia tak muka. Hashtag Allah. Apa hashtag sedar diri. Takdelah ya. Siapalah. Zada ya, Ahmad. Kita dah muda. Biasa orang masak lodeh, sayurnya orang masak sampai dia lecoh ya. Tu baru lodeh lah. Okey, dah siap. Kita makan dengan kita serve lah. Ketupat sedap. Ni tak kena ada ni. Kalau makan ketupat, cuma kalau ketupat palas saja orang kurang buat lodeh. Tapi kalau ketupat nasi, memang kena ada lodeh ni. Zainal Ahmad kata kat Zaida, yes, guna periuk besi kan? Ini dia macam apa orang panggil lah. Yelah, tak apalah apa-apa pun. Okey, Fauzia Ibrahim, terima kasih Kak Zaida katanya. Sama-sama. Actually lodeh ni saya nak ajar kat sini pun juga rasanya sebab ramai yang pandai. Ramai yang buat lodeh lagi sedap dari saya. Cuma saya nak share macam mana cara saya buat. Ala Kak Zaida. Saya buat lain sikit. Cara Kak Zaida. Saya buat tu dia punya warna tak kuning sangat lah. Dia macam macam coklat-coklat sikit. Mariam B kata, salam Kak Zaida and Bella. Waalaikumsalam. Nak tanya, udang kering berapa sudu makan? Tadi. Dua sudu makan udang kering. Dua tablespoon ya, udang kering. Pakai udang hidup sikit lah dalam 10, 12 ekor, 15 ekor macam tu. Lebih banyak udang, lebih sedap kita makan. Kak Tini Mustafa, semoga akak Zaidah sekeluarga dimurahkan rezeki selalu. Amin. Same goes to you. Same goes to all the viewers. Same back at you, Alright, kita punya lauk pun dah siap. Rohayati Atan, bestnya sambal kacang kan? Kalau berkesempatan esok atau lusa, kalau boleh jangan miss lah ya. Sebab sambal kacang kat dia senang sangat. You kalau you dapat the recipe, you pun happy sebab dia senang, dia tak banyak kerja. Kalau sambal kacang yang lain kan banyak nak kena blend tu, blend ni lah, kena taruh santan lah, kena taruh apa. Especially mak mentua saya punya sambal kacang ku semangat 2 hari 2 malam atas dapur. Nuraini, apa you pun macam oh my god. 2 hari 2 malam tu atas dapur. Selagi kacang dia tak kembang, selagi tu tak boleh dihidangkan. Kita pergi sekejap je, you tak sampai setengah jam dah siap. Nuraini kata, maaf nak tanya, kenapa ya kadang-kadang masak hari ni besok kuahnya dah hilang? Dia macam menyerap lah tu. You buat pekat dia memang dekat kering lah. So jadi dia menyerap. Sebab dia banyak, dia ada sayur. tahu apa? Tahu, dia ada tahu kering, itu semua yang menyerap air. Jadi kalau kita, contohnya ada setengah orang panggil bega maksudnya kalau macam tu dah kering macam tu, apa kita nak buat kat saya? Tahu air panas je lah. Tambah lagi Tambah air panas je, tambah air panas. Jangan tambah air sejuk. Tambah air sejuk, you panaskan dia, nanti dia lambat nak masak, dia lagi kembang nanti sayur semua. You tahu air panas, kemudian you hidupkan api sekejap, and then you just stir. Dia punya rasa tu memang dah ada lekat dekat sayur tu. Okay. Nah, tengok lagi sekali kita punya mak lodeh kita. Dah siap dah. Sekejap je lah kita. Kita pakai periuk pun yang tahan panas. Jadi dia cepatlah mendidih. Bila orang dah mendidih tu, dia cepatlah masak macam ni rupa dia. Syarifah Rohani kata terima kasih chef selalu share resipi. Kak Tini Mustafa, patutlah rupanya seakan sama. Seakan sama apa? Kita. Lain lah. Martina Malik kata rupa sama. Muka orang 30-an muka dengan orang yang dah nak 60 ni mana sama. Iras lah tu. Itu dia dah siap dah. Dah siap kita punya lodeh. Dia lebih brownish sikit ya. Bukan Kak Zara punya lodeh bukan kuning ya. Coklat-coklat sikit sebab saya tahu lupakan ni. Kak Tini pun kata lagi, dia kata hari tu saya nak tegur Kak Zaida dan Bella tu anak beranak ke? Rupanya ada talian darah. Macam anak beranak jugalah. Anak my sister macam anak saya juga. Kak Tini kata betul Kak Zaida, leceh nak buat sambal kacang macam-macam nak blender. Kan?
besok dengar. Besok insyaAllah. Besok insyaAllah saya ajar. Tersambung. Yes, kita buat besok style saya. To be continued daripada resepi hari ni. Okay. Noraini kata terima kasih sis atas pencerahan tadi. Sama-sama. Okay, so make sure kalau you tengok je dah kering, make sure you tambahkan dengan apa tadi Kak Saida? Tambah air panas. Okay, air lepas panas, tu panas, betul you balik-balik sekejap je balik atas api. Okay. Taklah hancur sangat, taklah benyek sayurnya. Sayurnya pun jadi benyek ya kalau you keep panaskan lah ya. Perengat-perengat dia banyak kali ya. Sebab sayur kan. Okay. Sebab tu Kak Saida suka buat pekat. So that kita macam makan tu kalau kuah, you makan macam kenyang dengan kuah dia. Kalau pekat ni kan dia banyak banyak isinya. Okay. Okay. Siap kita punya. Hari ni ringkas sangat live kita. Masuk periuk dah habis settle. Semalam susah kita bagi nari senang sikit. So esok to be so daripada resipi kita hari ni to be continued eh. Esok be ada lagi kacang pula kita nak buat. Okay. Sambal kacang. Esok jangan lupa Zahidah. Sambal kacang. Ya, sambal kacang Kak Zaida. Cantik tu nampak tu. Baunya pun sedap ya sebab nyam-nyam. Sebab kita ada bau rempah kat sini. Mungkin perempuan pun terror buat lodeh ni ya, especially orang lama. Cuma lodeh saya ada rempahkan. Itu je beza dia. Rosila Umar kata terima kasih atas perkongsian ilmu. Martini Malik, terima kasih nak cuba raya nanti. Cuba yes, okey? Noraini kata assalam kamu berdua. Masak apa ni? Kita baru masuk. Kita dah habis. Kita masak hari ni lodeh. Ada yang bertanya tadi. Saya rasanya saya ada terlepas daripada Instagram. Dia tanya, sorry, lodeh and lontong tu sama ke? Sama lah. Lodeh tu maksudnya lodehnya kuah dia. Lodehnya adalah kuah dia. Lontong tu dah jadi set dia. Makanan dia dengan nasi, dengan kuah lodeh. Dengan sambal kacang, dengan sambal tumis. Ataupun serunding. Itu adalah lontong. Itulah namanya lontong. Makanan tu namanya lontong. Yes. Yang saya ajar ni kuah lodehnya. Lodehnya. Mami Shida kata terima kasih banyak Kak Zaida for the recipe and tips. Okay. Nurlia Isa kata terima kasih Puan. Sama-sama. Puan Zaida luang masa mengajar berbagai resipi. Saya pun happy sangat ya. Saya every day looking forward. Betul, sungguh. Memang suka sebab saya yang sebenarnya saya suka masak. Jadi dapat masak sikit-sikit macam ni happy dah. Okay. Nuraini kata. Noraini kata soalan cepu mas satu lagi macam mana cara paling mudah nak tanggalkan kulit kacang ya? Kulit kacang? You dah sangai kat kuali tu, you biar dia sejuk. Biar dia sejuk dulu di loyang ke bekas tampi tu ke kan? Biar dia sejuk baru you ramas dia tanggal lah. Jangan panas-panas you pergi buat tu. Kalau panas tu dia tak mau tanggal. Tunggu dia sejuk betul baru dia longkah kulitnya tu. Macam itulah. Alis Kanuria. Thank you Kak Zaida katanya. Nuraini kata besok kuah kacang mula jam berapa? Saya nak tunggu esok. InsyaAllah 12:30 lah. Paling lewat 1 lah ya. Kadang-kadang kita ni Kak Zaida ni bukan apa. Sepatutnya tadi pukul 12:30. Tapi ada orang datang. Orang datang ke studio nak beli kek, nak beli biskut. So kita tergendala sikit kat situ. Minta maaf banyak-banyak. Tapi set your time dalam pukul 12:30 hingga 1. Anyway, sebelum rancangan lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam setengah, saya akan announce pukul berapa kita akan go live. Alright, so ada lagi satu ni. Salam Kak Zaida, ingin sangat jumpa, hubung silaturahim. Saya sebenarnya ada ramai juga yang datang jumpa saya, cari saya di Subang Perik. Yang dapat jumpa tu insyaAllah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang saya pergi berbuka. Okay, so jadi macam ni. Sempat InsyaAllah, usually weekend macam ni Kak Zaida memang ada di sana daripada petang hingga ke malam. Okay, so cubalah nasib apa-apa pun InsyaAllah nanti. Memang Kak Zaida ada. Semalam ada jauh daripada Kuantan ya. Dia dan suaminya nak jumpa saya. Tapi saya berada dekat luar. Silap sikit, sayang tak dapat jumpa ya. Minta maaf sangat siapa yang datang tu yang tak dapat jumpa ya. Tapi insyaAllah. Tapi ada juga yang Kak Zaida duduk dekat situ. Dia tersengih-sengih, tersenyum-senyum. Dia tak nak tegur kita. Mungkin tersengih-sengih, tersenyum-senyum. Saya nak pergi approach dia, saya pula yang takut. Takut kan nanti dia kata siapa pula. Salah orang pula
20 seorang kan. Rupanya okay, dia tersengih-sengih tu dia nak tegur saya. Lah. Okay, so bila dia nampak dia tak sengih, terus tegur. Bila nampak Kak Saida datang, okay, terus jumpa. Kalau tak nanti kan susah lagi nak jumpa Kak Saida. Bila lagi tak kan? Susah. Cuma kadang-kadang timing kita kan. Kan. Saya, sorry ya. Tengah betulkan skrin. Saya ada di sebuah break sampai malam raya. Okay. Anurah ini kata terima kasih. Sama-sama. Zana Muhammad kata Kak Zaida and anak buah so sweet. Oh, thank you. Okay, alhamdulillah. Okay. Rosila Umar, Bella berdirilah sebelah nak tengok muka yang comel tu. Abi sebelah. Ni ada kat sini. Macam tak buat skrin lah. Sama ke Iras ke? Macam adik-beradik eh katanya. Adik-beradik? Ha. Semangat. Muda betul. Jangan marah. Jangan marah. Kita lah. Lepas tu nak panggil Mama. Kena hashtag. Ha, dia nak panggil Mama dia. Dia tak nak panggil Kak Zaida dah. Hashtag kena ingat diri lah macam tu. Okay. Ha. Zainal Abu Bakar kata terima kasih share resipi. Sama-sama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Yeah, InsyaAllah nanti esok kita akan berjumpa lagi. Dan season, kita punya season eh. Season. Episode finale kita hari Isnin. Okay. Finale. 12:30. Hari Isnin. Okay, Aisyah Kita Muhammad, thank you for sharing the recipe. Yes. Saya tak pernah masak lodeh. InsyaAllah akan cuba. Okay, cuba. So far semua resipi sedap-sedap. Alhamdulillah. Cuma lodeh kita ada rempah kari. If you tak suka letak rempah kari, terpulang. You tak nak letak pun tak apa. Ini cara Kak Zaidah ya. Supaya kita makan tu ada bau rempah sikit. Taklah bau macam lok lemak. Rasa lagi ya. Kalau tak ada makan macam kita makan lok lemak sayur je macam tu. Mariam B kata, bilalah dapat jumpa Zaida. Come over, Yam. InsyaAllah, kalau I senang-senang when I go to Penang, InsyaAllah, I will visit you. Okay, Nurani kata, memang you sweet Bells and Zaida. Okay, thank you, Alhamdulillah. Dia mak saudara sweet. Turun kat anak saudara. Macam itulah. Itulah orang kata generation kan. Kita pas-paskan dekat anak-anak cucu-cicit. Kak Zaida gurau-gurau, jangan nanti kata perasan betul lah untuk tak adalah kita sama-sama kita bergurau-gurau ya. Terima kasih banyak-banyak. Itu pun sokongan daripada you all. Sebab lauk kita siap cepat ni lagi. Kan. Lauk kita siap cepat jadi kita mengapu sikit. Anyway, apa resipi hari ni akan to be continued eh. Untuk esok kita akan buat untuk set dia lah. Sambal kacang. Mek Fasi kata same smile. Kita punya jin pun dah sama kan, darah ada darah kan, sama. Okay, thank you so much ya untuk semua all viewers, all the love and warm daripada you all. Kita rasa happy ya. Macam Kak Saida dah kata, sebab memang cakap apik-apik, cakap setiap hari menantikan live juga untuk bersama dengan viewers anda-anda semua. Terima kasih banyak-banyak ya. So esok insyaAllah kita akan live lagi to be continued daripada resipi hari ni. Kita sambung lagi esok. Saya harap you all dapat tengok live besok. Sebab nak tunggu kita bagi resipi bertai akan makan masa beberapa hari ya. So kalau you tengok live tu, you boleh salin terus. Ataupun so, kalau you takut kadang-kadang balik ready. kampung. Kampung line tak berapa clear. So tomorrow yang still ada dekat sini, just follow kita besok. Tonton kita so that you can jot down apa yang saya resepi yang saya akan bagi ya. Kadang-kadang balik kampung lain tak berapa terang. Okey, ada ni lagi yang baru masuk ni. Siti Sabaria dia kata salam Chef Zaida, baru masuk ni masak apa? Okay, masak lodeh mak lodeh. Lodeh hari ni. Jadi esok kita akan sambung ah. Tapi continue daripada resepi hari ni kita akan buat sambal kacang. Okey, so kita chit-chat panjang lagi esok, okey? Okay. Kita jumpa lagi tomorrow. Okey, assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum semua. Bye.